Shalom, selamat malam, dan selamat malam permintaan doa untuk peserta Hope Channel dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai acara perbaktian kita, dan untuk mengundang Roh Kudus hadir di tengah-tengah perbaktian kita, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Sebagai lagu pendahuluan yang pertama, kita bernyanyi dari lagu Sia nomor 170. Lagu Sia nomor 170. Sebagai lagu pendahuluan yang kedua, kita bernyanyi dari lagu Sia nomor 232. Lagu Sia nomor 232. Di tempat
Selanjutnya, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 268. Lagu Sion nomor 268. Pada saat berdoa, rendahkanlah hati di kaki Juru Selamat. Kita berbakti jika kita percaya kita dilindungnya. Oh betapa bahagia duduk di hadirat. Selamat malam, kami ucapkan kepada seluruh jemaat dimanapun Anda berada, yang saat ini Anda telah bergabung dengan kami dalam siaran langsung ibadah Rabu malam. Saat ini kita rindu untuk memuji Tuhan, menyembahnya dalam segala keadaan dan situasi, karena Tuhan kita adalah Allah yang setia. Malam hari ini kita akan mendengarkan kesaksian, permintaan doa, dan juga firman Tuhan. Jadi, Anda dapat mengirimkan permintaan doa maupun ucapan syukur melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda, ataupun menghubungi kami melalui sosial media Hope Channel Indonesia, karena di sesi doa, sahabat doa Hope Channel Indonesia akan mendoakan Anda.
Anda dapat menyaksikan live streaming siaran Hope Channel Indonesia dalam waktu 24 jam melalui website kami di hopechannel.id dan dapat melalui App Store maupun di Play Store yang ada di gadget Anda. Dan untuk memulai kebaktian Rabu malam pada malam hari ini, mari kita nyanyikan lagu buka yang akan dipimpin langsung oleh Feby Manurung. Sebagai lagu pembuka, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 433. Lagu Sion nomor 433. Pada malam hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Terima kasih atas tuntunan-Mu di sepanjang kehidupan kami, sehingga kami tetap dapat merasakan kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Teristimewa ya Tuhan, kami lagi-lagi dapat menikmati ibadah Rabu malam yang akan kami dengarkan bersama-sama. Kiranya ibadah yang akan dilaksanakan pada malam hari ini dapat menguatkan kami, dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para pembicara serta kesaksian-kesaksian yang akan kita dengarkan bersama. Kiranya itu dapat menguatkan iman kami untuk lebih dekat kepada-Mu. Lindungilah kami di sepanjang malam-Mu yang suci ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin.
Saat ini kita memasuki dalam jam kesaksian, di mana kita akan mendengarkan kesaksian dari umat Tuhan yang sangat rindu untuk membagikannya kepada kita semua. Oleh sebab itu, kita akan mengikuti kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Jane Inkiriwang dari Jemaat Setia Budi Palu. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Saya akan menyaksikan kesaksian saya. Kurang lebih 3 tahun yang lalu terjadi gempa di kota Palu. Kejadiannya tepatnya pada tanggal 28 September 2018 pada hari Jumat. Itu adalah hari persediaan bagi umat Advent. Di sore hari sekitar jam 5.45 terjadi gempa yang sungguh dahsyat. Saya pribadi merasa kaget. Seketika itu saya bangun, saya lari ke luar menuju ke samping rumah saya karena tempat rumah kami tidak jauh dari pantai. Saya melihat pantai itu berubah kecoklatan dan dalam hati saya akan terjadi tsunami. Saya mendengar teriakan tetangga saya, lari, tsunami. Saya masuk kembali ke dalam rumah saya karena di dalam rumah saya ada kedua orang tua saya. Saya masuk ke dalam kamar di mana kedua orang tua saya berada. Saya menyuruh mereka untuk keluar, tapi orang tua saya berteriak lari. Saya mengangkat orang tua saya, yaitu mami saya, karena mami saya tidak melihat lagi. Sebelum saya mengangkat, tiba-tiba air sudah menghanyutkan kami bertiga. Saya berseru pada Tuhan, Tuhan, berikanlah mujizat kepada kami. Dan seketika itu juga air laut surut, saya bisa memegang orang tua saya, yaitu papi saya, karena orang tua saya, mami saya tertindas dengan reruntuhan. Saya mencoba untuk membongkar reruntuhan itu dan tangan saya memegang papi saya, tapi tiba-tiba lagi air naik lagi. Dan seketika itu juga kami berpisah, kami tergulung dengan air. Sementara saya tergulung dalam air, saya berdoa dengan Tuhan, berseru, Tuhan, berikanlah mujizat-Mu pada hari ini. Oh, pada hari ini adalah hari Sabat. Sambil berteriak-teriak terus, saya sudah tidak berdaya lagi. Tiba-tiba air surut lagi. Saya mencoba untuk berdiri, memanggil kedua orang tua saya. Saya tidak mendengar seruan mereka. Dan cuma mendengar seruan orang-orang di sekitar saya meminta pertolongan. Saya tidak berdaya lagi. Tiba-tiba air ketiga lagi, saya tergulung lagi, di mana saya tidak bisa lagi bertahan. Saya berdoa dengan Tuhan, Tuhan, kalau Engkau mendengar seruan hamba, selamatkan kami bertiga. Tapi kalau Tuhan berkehendak lain, panggil kami bertiga. Setelah itu saya tidak berdaya lagi. Mungkin Tuhan sudah memanggil saya. Saya berdoa, Tuhan, ampuni dosa hamba Tuhan. Kita itu, saya tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba tangan saya terasa ada yang memukul. Saya terbangun, saya melihat kegelapan, gelap sekali. Saya mencoba untuk bangun, saya tidak mampu karena pada saat itu reruntuhan menindih saya. Saya berteriak dan berseru lagi, Tuhan, berikan kekuatan hamba. Saya membongkar reruntuhan itu. Saya berdiri sejenak, saya melihat tidak ada orang. Lalu saya berteriak lagi, Mami, Papi. Saya berteriak terus, saya tidak mendengar seruan mereka. Cuma mendengar teriakan orang-orang. Setelah itu, saya berdiri dan saya melihat ada kendaraan motor. Saya berteriak, tolong. Ketika itu juga tetangga saya, dia merapat,
dan saya diberikan pertolongan. Lalu itu saya dibawa ke pegunungan. Dan saya teringat lagi anak saya yang belum pulang pekerjaannya. Saya mencoba bangun dan saya berjalan terus. Saya tidak merasakan apa yang terjadi pada saya. Saya berdoa dalam hati, Tuhan, apapun yang Tuhan buat ini baik. Setibanya saya di tempat pekerjaan anak saya bersyukur dan memuji kebesaran Tuhan. Luar biasa, puji Tuhan. Dan saya mencari anak saya berteriak. Ternyata anak saya sudah mengungsi. Dan saya kembali lagi ke tempat kejadian. Saya mau mencari kedua orang tua saya. Tiba-tiba ada keluarga saya memanggil saya. Saya bertanya, selamatkan kedua orang tua saya. Dan orang tua saya sudah dibawa ke pengungsian. Setelah itu saya mencari papi saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kedua orang tua saya selamat. Luar biasa mujizat kebesaran Tuhan diberikan kepada kami sekeluarga. Kami bisa berkumpul semua. Dan inilah yang Tuhan berikan kepada kami. Kurang lebih 4 bulan yang lalu, papi saya telah dipanggil oleh Tuhan. Luar biasa, kami dimampukan hingga sampai sekarang. Terima kasih, inilah kesaksian kami. Semoga kami diberikan kekuatan sampai menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Shalom, selamat malam. Amin, puji Tuhan. Terima kasih atas kesaksian yang telah kita dengarkan bersama. Pada saat ini kita akan masuk dalam sesi permintaan doa. Dari Anda yang ingin mengirimkan permintaan doa dan ucapan syukur bisa melalui nomor ataupun social media Hope Channel Indonesia yang telah tertera di layar kaca Anda. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pada malam hari ini yang akan memberikan ayat penguatan bagi kita adalah Pendeta Martinus Cornelis, MAR. Beliau adalah Gembala GM AHK Jemaat Tatura Palu. Selamat malam, Pendeta. Shalom, selamat malam, Pendeta. Malam. Ya. Apa kabar, Pendeta? Puji Tuhan, dalam keadaan baik-baik oleh amat kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Baik, Pendeta, kita akan langsung saja mendengar permintaan doa dari saudara-saudara yang rindu dan Pendeta akan memberikan ayat kekuatan. Dari Alec Patterson, Shalom, saya Alec Patterson, ingin doanya karena sebentar lagi saya dan kakak saya Eka Margosiana beserta suaminya akan ikut tes CPNS, semoga bisa lulus. Doakan juga buat kesehatan orang tua saya, terutama ayah saya, Gojong, yang selama ini mengalami sesak nafas atau asma. Semoga dipulihkan dari penyakitnya, karena aku yakin dan percaya mujizat Tuhan pasti terjadi dalam keluarga kami. Terima kasih. Nama saya Juliana Boru Pasaribu, sedang merantau ke Malaysia. Saya mohon doa untuk pekerjaan saya, beberapa bulan belum diberikan gaji oleh bos. Saya seperti dipersulit, tolonglah ya bawakan dalam doa. Dari Bapak Paulus H, Shalom Hope Channel Indonesia, mohon doa atas pergumulan saya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat malam dan selamat berbakti dalam kebaktian Rabu malam. Saya Bapak PC Watimena, tolong tetap didoakan untuk kesembuhan dari sakit stroke yang sedang saya alami. Terima kasih. Dari Nurse Arieks Kayoy, mohon bantuan doa untuk anak kami Simpson Doyowai yang pada saat ini sedang bergumul untuk kuliahnya dan sedang belajar firman Tuhan dalam diskusi keseharian kami dalam keluarga. Berdoa agar roh dan kebenaran firman Tuhan dapat merubah tabiat dan karakter serta kepribadian kolerik menjadi sabar, rendah hati, lemah lembut, dan tahu menghargai kebaikan orang terhadap dirinya. Dipersilakan Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan. Oke, baik. Terima kasih. Ayat
kekuatan pada malam hari ini saya akan ambil di dalam Mazmur pasal 46. Mazmur pasal 46 ayatnya yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ayat yang ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Jadi saudara-saudara, bagi kita yang percaya kepada Tuhan, tentunya kita tidak usah merasa takut menghadapi dunia ini. Sangat menarik kesaksian tadi, kita bisa melihat bagaimana kuasa Tuhan telah berlaku di dalam kehidupan kita. Dan mungkin saya percaya bahwa kita juga mengalami masa-masa sulit. Seperti tadi yang sudah disampaikan, bermasalah dengan bos, pergumulan untuk mengikuti CPNS, ataupun ada yang sementara dalam keadaan sakit. Ingat, saudaraku sekalian, ayat ini menolong kita, menguatkan kita, bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi apa yang dialami oleh Bani Kora di masa itu, maka demikian juga kita akan rasakan setiap hari penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih. Amin. Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut kembali dari Febri Arianto dari Serawai. Shalom, saya minta tolong untuk mendoakan ibu saya yang sedang sakit agar segera diberi kesehatan. Terima kasih, shalom, selamat sore. Ucapan syukur dari Ibu Sri di Malang. Shalom, malam hari ini aku mau mengucap syukur, puji Tuhan karena pertolongan Tuhan Yesus dan doa-doa Bapak Pendeta di sini, sehingga anakku Reni sekeluarga sudah sembuh dari sakitnya, dan cucu kami Juan Matthew Emmanuel juga sudah sembuh tanpa disunat. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Bapak Pendeta yang selalu mendoakan kami sekeluarga. Dari Faisal Sinaga, selamat malam Pendeta, mohon didoakan mama kami Opung Huta Barat di Aek Nabara, Sumatera Utara. Banyak beban pergumulan, semoga dikuatkan iman percayanya tetap dan tetap sehat selalu. Amin. Dari Rinia Dorkas, selamat malam, permintaan doa mohon dibawa dalam doa. Saya sendiri karena sakit stroke sudah lama, penyakitku makin berat. Terima kasih. Dari Evi Laluan-Laluan, shalom keluarga Allah, malam pergumulan, tolong doakan kami, anak-anak cucu-cucu, kenal Tuhan dan pelaku firman sampai Maranatha. Terima kasih, Pastor. Amin. Dan Elizabeth, selamat malam, mohon doa bagi Ibu Ellen Sihombing dalam penyembuhan kanker. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dipersilakan kembali untuk pendeta agar dapat memberikan ayat penguatan. Baik, ayat penguatan kita pada malam hari ini saya akan ambil di dalam Yesaya pasal 41 ayatnya yang ke-11. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa di masa lalu bangsa Israel menghadapi begitu banyak tantangan. Musuh-musuhnya selalu ada di sekelilingnya. Dan bukan hanya itu, pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh bangsanya oleh karena tidak setia. Bahkan juga mereka menghadapi tantangan-tantangan hidup, baik sesamanya ataupun baik kepada kuasa kegelapan. Tetapi ini satu nasihat dari Nabi Yesaya, di mana Tuhan berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang
sebab aku ini Allahmu. Jadi saudara-saudara, jangan khawatir, jangan takut. Mari kita menghadapi setiap tantangan hidup ini. Sebab Tuhan selalu berjalan bersama-sama dengan kita. Dan Dia akan selalu menyertai kita. Dan Dia akan selalu menjaga dan melindungi kita. Dan pasti Dia selalu akan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih banyak pendeta atas ayat penguatannya. Kita kembali lanjut dari Ibu Grace di Timika. Selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong doa ibu saya, Ibu Manurung, yang sedang menjalankan operasi jantung agar berjalan lancar dan boleh pulih pasca operasi. Dari Hotma Tiur Singgalingging, Shalom, tolong bantu doa saya divonis dokter sakit jantung dan harus dioperasi. Saya menantikan mujizat dari Tuhan agar saya sembuh dan tak perlu dioperasi. Mohon bantu doa Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya. Shalom. Dari Yompi Malo JA dari Bukit Perdamaian Maida oleh Sumba, WWWA Timur, doain saya sudah membaik dari sakit, juga ketua jemaat kami Julius B. Bani dan Deborah di Brunei, mohon tetap didoakan. Dari Seska Pawoki, tolong disisipkan dalam doa akan segala permasalahan yang dialami oleh anak kami akan terlepas dan adik kami yang saat ini dalam pemulihan akan kesehatannya. Dari Bapak Jefta Manopo, mohon doanya untuk kesembuhan dari Ibu Sandra Raya Rua, istri dari Pendeta Rafael Raya Rua. Terima kasih, God bless you. Dan dari Ibu Purni Purwanti, selamat malam dan selamat mengikuti ibadah permintaan doa. Mohon didoakan anak-anak saya dalam pemulihan kesehatan, Yohanes, Anita Asa, dan Ayu Wahyuningsih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dipersilakan kembali untuk pendeta dapat memberikan ayat penguatan. Baik, terima kasih. Ayat penguatan kita pada malam hari ini, mari kita kembali buka di dalam Mazmur pasal 37. Saya suka baca ayat 3 sampai ayat yang kelima. Dikatakan di sini, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepada-Nya, dan Ia akan bertindak. Saudara-saudara, saya tahu kita mengalami kesusahan oleh karena kita dalam keadaan sakit. Saya tahu saudara juga dan saya seringkali merasa susah oleh karena melihat orang-orang yang kita kasihi dalam keadaan sakit. Tapi pada malam hari ini, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Dia katakan, percayalah kepada Tuhan. Lakukanlah yang baik. Jadi percaya dan lakukan yang baik. Apa yang baik itu? Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukanlah itu. Dan ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, maka percayalah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Jadi malam ini saya mengajak kita semua, mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan dan percayalah kepada-Nya. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik apa yang diinginkan hati kita. Tuhan memberkati. Amin, puji Tuhan, terima kasih banyak pendeta. Kita masih akan lanjut kepada sesi permintaan doa. Tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan lagu pujian. Tetapi pendeta dipersilakan untuk dapat mendoakan dulu kesaksian permintaan doa yang telah masuk tadi. Oke, para pemirsa Hope Channel Indonesia, mari kita tutup kepala dan kita berdoa. Maha besar Engkau ya Allah, pencipta langit dan bumi. Allah yang kami panggil melalui anakmu Tuhan kami Yesus Kristus.
dan melalui perantaraan Roh Kudus-Mu yang selalu menguatkan, menghiburkan hati kami untuk tetap setia di dalam setiap pergumulan hidup kami di atas bumi ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau Maha Kasih yang selalu menjaga, melindungi, dan peduli kepada kami orang yang berdosa. Kami sadari Tuhan, bahwa kami ini manusia lemah. Seringkali secara sadar ataupun tidak sadar, kami telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang mungkin sudah menyakiti hati sesama kami manusia, terlebih menyakiti hati Tuhan. Olehnya itu Tuhan, pada malam hari ini, kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Ampunilah kami ya Tuhan oleh karena kami penuh dengan kelemahan. Ampunilah kami ya Tuhan karena sering kali kami kurang percaya kepada-Mu. Dan malam ini ya Tuhan, Engkau kembali telah menguatkan kami. Dan ayat-ayat yang kami sudah renungkan, yang sudah menguatkan kami, yang menolong kami untuk tetap selalu berharap dan percaya kepada-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Nama-nama yang sudah dibacakan tadi. Di dalam setiap pergumulan-pergumulan mereka dalam kehidupan mereka. Ada di antara pemirsa yang saat ini memohon didoakan oleh karena dalam keadaan sakit. Ada juga di antara pemirsa mohon didoakan untuk orang tua, saudara, ataupun keluarga mereka yang sakit. Tuhan, pada malam hari ini, hamba-Mu memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Anak-anak-Mu saat ini berseru kepada-Mu ya Tuhan. Berharap dan percaya kepada-Mu. Bahwa Tuhan sanggup menolong dan memulihkan mereka yang sakit. Olehnya itu ya Tuhan, kami mohon, jamalah tubuh mereka yang sakit. Jamalah iman mereka untuk tetap kuat dan semakin setia kepada-Mu. Dan yakinkanlah kepada mereka bahwa Tuhan selalu ada yang akan sanggup menghibur dan menolong mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil jikalau Engkau berkenan. Dan biarlah iman saudara-saudara kami, bahkan kami semua yang berdoa pada malam hari ini, kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka yang sakit. Dan hamba-Mu juga berdoa Tuhan, ada di antara pemirsa yang sementara ini bergumul untuk mengikuti tes CPNS. Bahkan ada di antara juga yang sementara bergumul ya Tuhan. Karena ia sudah bekerja namun bosnya belum memberikan upah kepadanya. Bahkan ada juga yang sementara bergumul untuk perkuliahan mereka. Tuhan, Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah sumber pengharapan kami. Engkau berkata bahwa serahkanlah hidup-Mu kepada-Nya. Maka Tuhan akan bertindak. Dan malam hari ini ya Tuhan, anak-anak-Mu sementara berseru dalam pergumulan mereka. Dan mereka telah berjanji Tuhan untuk tetap setia dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Olehnya itu Tuhan, hamba-Mu memohon, biarlah Tuhan Engkau akan menolong mereka, menguatkan mereka, dan segala apa yang mereka rencanakan, apa yang mereka harapkan, semuanya boleh terwujud oleh karena pertolongan Tuhan. Dan hamba-Mu juga berdoa, di antara para pemirsa ada juga yang sementara bergumul, oleh karena sementara mempelajari akan firman Tuhan.
Bahkan ada juga yang orang tua yang sementara bergumul untuk anaknya, agar supaya anaknya semakin setia dan takut akan Tuhan. Bahkan ada di antara mereka juga, ya Tuhan, bersyukur kepadamu oleh karena pemeliharaan Tuhan sudah berlaku dalam kehidupan mereka. Olehnya itu Tuhan, pada malam hari ini kami membawa kepada semua pemirsa yang sudah meminta dan memohon untuk didoakan. Biarlah Tuhan, jawablah permohonan mereka. Lakukanlah yang terbaik untuk mereka, ya Tuhan. Sehingga mereka tetap menyadari bahwa Tuhan selalu ada, yang selalu menjaga dan memberikan keberhasilan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena kami percaya Engkau sudah mendengarkan seruan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah mengampuni kami orang berdosa. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan untuk pertemuan pada malam hari ini. Karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta. Pada saat ini kita akan sama-sama mendengarkan lagu pujian berikut ini. So
Terima kasih atas lagu pujian yang kita telah dengarkan bersama. Kita masih dalam acara siaran langsung ibadah Rabu malam. Kami ingatkan kembali kepada jemaat dan pemirsa yang rindu untuk didoakan, Anda dapat mengirimkan permintaan doa maupun ucapan syukur melalui nomor maupun social media Hope Channel Indonesia yang telah tertera di layar kaca Anda. Saat ini kita kembali memasuki jam kesaksian, di mana kita akan mendengarkan kesaksian dari umat Tuhan yang rindu untuk menyaksikan dan membagikan cerita hidupnya. Dan oleh sebab itu, mari kita mendengarkan kesaksian yang akan dibawakan oleh Ibu Bernadetta Waluyan dari Jemaat Tatura Palu. Dipersilakan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Shalom. Ayat tadi menjadi keyakinan dan pegangan hidup saya, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup saya, Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan buat saya. Karenanya pada saat ini, saya ingin membagikan sedikit kesaksian dari hidup saya. Perjalanan hidup manusia merupakan anugerah Tuhan. Akan tetapi, apa yang akan terjadi, kita tidak pernah tahu, demikian juga hidup yang saya jalani. Peristiwa demi peristiwa terjadi tanpa saya memintanya. Sebelumnya, saya adalah sampah bagi sebagian orang yang saya kasihi. Mereka mengkhianati dan mencampakkan saya, sehingga saya harus hidup berdua dengan seorang anak laki-laki saya yang pada saat itu masih berumur 4 tahun. Itulah saat di mana titik terendah yang saya alami dalam hidup saya. Hati saya hancur, jiwa saya remuk. Saya kehilangan gairah hidup, sampai sempat memutuskan untuk mengakhiri hidup saya. Namun, ketika saya memandang anak yang Tuhan telah titipkan kepada saya mengurungkan niat itu. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya diberi kesabaran, jiwa yang besar, bahu yang kuat untuk menghadapi masalah saya. Dan benar, Tuhan mendengarkan doa saya. Saya bangkit dari keterpurukan saya, bermodalkan puasa, berdoa, dan ijazah SMA saya melamar pekerjaan di sebuah perusahaan alat kesehatan, dan Tuhan memberkati saya. Saya diterima bekerja di perusahaan tersebut dengan segala kekurangan saya. Perusahaan juga mengizinkan saya untuk bekerja hanya selama 5 hari, Senin sampai Jumat, karena hari Sabat saya harus beribadah. Selama bekerja, saya memberikan segala kualitas terbaik saya dan menjaga kepercayaan yang diberikan kepada saya. Dalam kesendirian saya teringat nasihat dari seorang evangelis bahwa jodoh kita adalah orang yang tidak akan menjerumuskan kita dalam dosa. Setelah mendengar nasihat tersebut, Tuhan mengirimkan sahabat bagi saya. Seorang pria yang bukan hidup dalam kebenaran, tapi mau belajar kebenaran firman Tuhan. Dan singkat cerita, pada akhirnya pria ini mengambil keputusan untuk mengikut Yesus dan dibaptis. Seluruh keluarga besarnya sangat bersyukur melihat perubahan yang dialami oleh sahabat saya ini. Mereka tidak menolak, walaupun sampai saat ini, mereka bukan umat Advent. Tapi mereka tidak menolak dengan keputusan yang diambil oleh sahabat saya, karena mereka melihat perilaku yang lebih baik telah ditampilkan oleh sahabat saya dari masa lalunya. Yang pada akhirnya, keluarga kami, juga keluarga besarnya, mengizinkan kami untuk menikah di gereja Advent. Dan sekarang kami telah memiliki 2 orang putri dari hasil pernikahan kami. Dan suami saya sampai saat ini masih tetap setia
juga selalu bekerja, membantu di dalam pekerjaan pelayanan. Suatu saat, saya menyaksikan kesaksian dari seorang evangelis, pengusaha, yang menyaksikan bahwa selama ini dia menjalankan usahanya tanpa bekerja di hari Sabat. Dan itu diberlakukan kepada semua karyawannya. Terbesit di benak saya juga ingin menjadi seorang pengusaha seperti evangelis ini. Tapi kemudian saya tersadar bahwa saya bukanlah orang yang terlahir dari keluarga yang berada. Olehnya itu saya hanya berharap kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, ternyata Tuhan menjawab semua doa-doa saya. Sehingga sampai hari ini saya merasa saya sangat diberkati Tuhan. Apa yang menurut saya mustahil, ternyata tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jalannya sangat mudah dan seperti mimpi. Tuhan memberikan kepercayaan untuk mengelola sebuah perusahaan alat kesehatan kepada kami. Kemudian, apa yang telah disaksikan oleh evangelis tersebut, saya terapkan juga dalam perusahaan saya. Kami bekerja hanya 5 hari dalam seminggu, Senin sampai Jumat. Hari Sabat kami libur. Setiap pagi sebelum kami memulai pekerjaan, kami mengadakan ibadah kecil bersama seluruh karyawan. Perlu saya saksikan bahwa karyawan yang bekerja bersama-sama dengan kami terdiri dari berbagai agama. Tapi semua mereka bisa mengikuti dan pada akhirnya mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Dan puji Tuhan, selama kami mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kami, Tuhan selalu memberi kemudahan. Walaupun kami tidak mengambil pekerjaan di hari Sabat, semenarik apapun tawarannya, kami tetap tidak goyah untuk melakukan pekerjaan di hari Sabat. Karena kami tahu Tuhanlah pemberi berkat. Kami hanya mengandalkan Tuhan saja. Sehingga kami rasakan perusahaan kami boleh berjalan dengan baik oleh karena anugerah Tuhan. Dan sampai saat ini bisa menjadi lahan penginjilan, menjadi berkat bagi seluruh karyawan, keluarga, juga orang lain yang membutuhkan. Ada satu kesaksian menarik yang terjadi di perusahaan saya, di mana ada seorang karyawan yang menyampaikan bahwa dia sangat tertarik dengan Advent. Karena menurut dia, Advent adalah agama yang dia cari. Dia tidak dapatkan di tempat lain. Dan ini jadi pergumulan bagi kami. Kami berdoa semoga suatu saat dia akan mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Saya bersyukur juga dan berterima kasih kepada Tuhan karena telah mengirimkan penolong yang baik dalam hidup saya. Seorang suami yang selalu setia membantu saya dalam hal apapun. Salah satu doa favorit suami saya yang terdapat dalam 1 Tawarik 4 ayat 10 berbunyi, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ketika kami mengimani doa ini, berkat ini benar-benar terjadi dalam hidup kami, terutama dalam usaha kami. Tuhan memperluas daerah usaha kami yang semakin besar. Tuhan benar-benar memakai kami sebagai saluran berkat-Nya. Ini suatu mujizat bagi saya. Yang dahulunya hanya karyawan biasa, kini saya bisa menolong memberikan pekerjaan bagi orang lain dan bisa membuka cabang di daerah lain. Dan saya percaya ini semua karena saya menempatkan Tuhan sebagai pemimpin dalam perusahaan yang Tuhan titipkan kepada saya. Setiap pagi saya bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Dan saya menurut dengan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya percaya janji Tuhan yang tertulis dalam Ulangan 28 ayat 1 dan 13. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Tuhan akan mengangkat engkau
menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pada kesempatan ini, saya ingin menguatkan saudara-saudara yang mungkin mengalami berbagai masalah dalam kehidupan. Jangan putus asa. Ingatlah ayat ini. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Dan pada akhirnya saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan. Ingat, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan selalu ada pada setiap orang yang percaya. Dan Tuhan selalu memberkati kita semua. Amin. Terima kasih atas kesaksian yang telah kita dengarkan bersama. Kali ini kita kembali lagi di dalam acara sesi doa, di mana kita akan mendoakan permintaan doa dari Anda yang telah masuk melalui layanan Doa Hope Channel Indonesia. Dan Anda dapat mengirimkan permintaan doa, ucapan syukur melalui nomor ataupun sosial media Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda. Dan kita kembali mengundang Pendeta Martinus Cornelis, MAR, beliau adalah Gembala GMAHK Jemaat Tatura Palu. Pendeta, selamat malam Pendeta. Ya, shalom, selamat malam para pemirsa, manapun Anda berada. Ya, kita kembali lagi untuk mendengarkan permintaan doa dan dipersilakan pendeta untuk kembali memberikan ayat penguatan. Dari Eizi Suka Tololiu, tolong doakan kami di Jemaat Morowali Cabang Kolonodale agar tetap setia dan tetap semangat. Dari Stephen Nainggolan, selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong doakan Bapak saya Firdaus Nainggolan dan paman saya namanya Ekri Nainggolan agar mengenal kebenaran Tuhan Yesus. Saya mau Bapak saya beribadah setiap hari Sabtu di gereja bersama keluarga. Dari Sugiyarto Darmiatin, selamat malam. Buat kita semua, mohon doakan anak-anak saya yang sudah bekerja, Wawan di Purwokerto, Heri di Jakarta, Astrid di Kebumen, William yang masih kuliah sedang sidang skripsi di PTK, dan Melki di masa pemulihan dari sakitnya di Paskulor, juga ke pekerjaan dan kesehatan kita semua. God bless you. Dari Yelri Fernandez di Timor Leste, malam ini malam permintaan doa, tolong doakan khusus untuk besok dari Land Property datang untuk menyelesaikan masalah tanah gereja. Sesuai undangan dari Land Property besok 9.30 pagi dimulai rapatnya. Terima kasih. Dari Yeni, selamat malam, doakan saya agar tetap setia, kuat iman, dan selalu semangat ya. Salam sehat, Tuhan berkati pelayanan para pendeta. Dipersilakan kembali untuk Pendeta Cornelis dapat memberikan ayat penguatan. Baik, shalom, selamat malam, pendeta dimanapun Anda berada. Ayat kekuatan kita pada malam hari ini saya ingin baca dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan ayatnya yang ke-8. Dikatakan di sini, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Wah, saudara sekalian, ini ayat yang sangat luar biasa. Ayat ini adalah ayat kesayangan saya. Dan tentunya kita senang juga mendengarkan satu kesaksian tadi, ya, Ibu Bernadetta Waluya, bagaimana dia punya kesaksian yang tentunya dia selalu mengandalkan Tuhan. Dan saya percaya, saudara-saudara, ketika kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk pekerjaan dan untuk kemuliaannya. Saudara-saudara, seringkali kita bertanya, bagaimana caranya kita mengandalkan Tuhan? Apakah kita hanya datang untuk berdoa?
Atau apakah kita hanya datang ke gereja? Atau apakah hanya kita datang mengikuti pertemuan-pertemuan ibadah dan sebagainya? Saudaraku, mengandalkan Tuhan itu adalah melakukan apa yang diperintahkan. Apa yang diperintahkan Tuhan, lakukanlah saudara-saudara. Turutilah. Dan pasti Tuhan akan bertindak. Tuhan akan melakukan sesuatu untuk kita. Tuhan akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar untuk pekerjaannya, untuk kemuliaannya. Dan tentunya kita akan menjadi berkat bagi saudara-saudara kita. Marilah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut dari Debbie Allen, doakan mama saya yang berulang tahun, semoga diberkati dalam pelayanan di rumah, diberikan kesehatan dan selalu setia berjalan bersama Tuhan. Dari Tabita Clarita, selamat malam, saya minta tolong bantu dalam doa, saya sedang dalam pergumulan, di mana saya akan melaksanakan pemberkatan pernikahan pada bulan November nanti, semua sudah dipersiapkan tapi ada masalah. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Saya mohon bantuan doa agar saya tetap kuat di dalam Tuhan dan akan dipertemukan dengan yang jauh lebih baik sebagai penggantinya. Terima kasih. Selamat malam dari saya, Ibu Terovina Taleam. Tolong doakan saya sakit di bagian kepala hingga kaki dan juga doakan anakku Febrian Taleam supaya ia takut akan Tuhan. Juga kedua orang tuaku, juga kakak beradikku, tolong didoakan semua. Dari Ibu Eci Pina, Shalom, selamat malam umat Tuhan, saya Mercy dari Jayapura. Saat ini dalam keluarga saya mengalami pergumulan besar menanti jawaban Tuhan atas setiap doa-doa kami. Mohon untuk didoakan bersama adik saya yang saat ini menunggu panggilan untuk pendidikannya, kiranya Tuhan bersama dengan dia dan berhasil sesuai dengan kehendak Tuhan. Dipersilakan kembali pendeta untuk dapat memberikan ayat penguatan. Oke, baik. Malam ini saya akan kembali membacakan ayat yang terdapat di dalam Mazmur pasal 34 ayat 16. Sekali lagi, kitab Mazmur pasal 34 ayatnya yang ke-16. Dikatakan di sini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wow, luar biasa saudara sekalian. Jadi Raja Daud memahami persis, mengetahui persis bahwa di dalam kesulitan-kesulitan yang dia alami, ia percaya bahwa Tuhan selalu mendengarkan seruannya. Kita tahu bahwa mungkin kalau kita melihat kisah Raja Daud ini, mungkin penderitaan-penderitaan yang dialami oleh manusia, sakit hati yang dialami oleh manusia, pergumulan-pergumulan sakit, pergumulan duka cita, ia benar-benar merasakannya itu. Sehingga pengalaman itu yang membawa dia untuk selalu dekat dengan Tuhan. Saudaraku, jangan takut, jangan merasa susah ketika kita dalam kesusahan. Justru ketika kita susah, ketika kita menderita, jadikan itu adalah berkat. Kenapa saya katakan jadikan itu berkat? Karena itulah yang akan membawa kita untuk dekat dengan Tuhan, bergumul dengan Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mendengarkan seruan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut lagi dari Saudara Albert. Tolong doakan adik saya, Andre, yang melayani di rumah sakit. Semoga dia tetap dilindungi Tuhan dan jauh dari COVID-19. Dari Ibu Nancy Waroka di Minsel, tolong doakan suami saya supaya dia boleh lebih setia. Dari Ibu Rini, saya dari Toraja,
Dan nama saya Ibu Rini, saya mau minta doanya agar saya bisa sembuh dari penyakit yang saya derita, yaitu kista, dan saya mau sekali punya keturunan dari suami saya sekarang, agar rumah tangga kami selalu diberkati, dan kakak saya sekarang lagi sakit, tapi saya tidak tahu dia sakit apa, rencana mau ke Makassar besok. Dari Edelweiss, Manawan, selamat malam Hope Channel Indonesia, tolong doakan mama saya yang sedang sakit. Kembali lagi, dipersilakan pendeta untuk dapat memberikan ayat penguatan. Baik, para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, pada malam hari ini saya kembali membacakan Kitab Mazmur pasal 34. Ayatnya yang ke-19. Dia katakan di sini, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudaraku, ketika mungkin kita mengalami masalah dalam hidup ini, masalah dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita, ataupun karena penyakit. Saudaraku, Tuhan mendengarkan bagi kita yang dalam kesusahan. Raja Daud percaya bahwa ketika ia malah mengalami masa kesulitan, ketika ia diperhadapkan satu masalah yang besar, di mana ia merasa takut, jangan sampai seorang raja itu akan membunuhnya. Ia datang memohon kepada Tuhan. Ia mengeluh. Ia memohon, meminta pertolongan kepadanya. Dan saudaraku, Tuhan menolongnya. Dan saya percaya melalui pengalaman Daud ini, tentunya juga akan menguatkan kita. Mari datang kepada Tuhan. Dan percayalah, Tuhan akan menolong kita. Tuhan memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Pada saat ini kita akan mendengarkan kembali lagu pujian berikut ini. Thank you.
Kita masih dalam acara siaran langsung ibadah Rabu malam. Kami ingatkan kembali kepada jemaat dan pemirsa yang rindu untuk didoakan, Anda dapat mengirimkan permintaan doa, ucapan syukur melalui nomor ataupun sosial media yang tertera di layar kaca Anda. Saat ini kita kembali lagi masuk di dalam jam kesaksian, di mana kita akan mendengarkan kesaksian dari umat Tuhan dan mereka rindu untuk membagikannya kepada kita. Oleh sebab itu, kita akan sama-sama mendengarkan kesaksian dari Ibu Grace Tambing. Beliau adalah Polwan dari Jemaat Maesa Palu. Dipersilakan. Shalom, selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Grace Sylvia Tambing. Saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya waktu saya positif COVID-19. Pada bulan Februari kemarin, Bapak Kapolri dan Bapak Panglima TNI berkenan melakukan kunjungan kerja di wilayah kami, yaitu di daerah Sulawesi Tengah, tepatnya di Kota Palu. Dan pada saat itu, saya bertugas di bandara sebagai pelayanan konsumsi, tepatnya di ruang transit. Dan tempat itu akan digunakan oleh tamu-tamu untuk beristirahat sebelum mereka melakukan kegiatan selanjutnya. Dan semua yang bertugas pada saat itu wajib untuk melakukan swab antigen. Dan setelah saya melakukan swab, sekitar 15-20 menit, saya dan dua teman saya yang lain dipisahkan dari teman-teman kami yang lain. Dan sekitar 30 menit kemudian, dokter yang memeriksa kami datang dan memberitahukan bahwa saya dan dua teman saya positif terpapar COVID-19. Saya tidak tahu saya terpapar dari mana, mungkin pada saat saya melakukan rutinitas saya setiap hari, yaitu saya melakukan patroli protokol kesehatan, saya memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Setelah saya dinyatakan positif, saya tidak jadi melakukan kegiatan tersebut. Saya dianjurkan oleh dokter untuk kembali ke rumah dan melakukan isolasi mandiri. Dan di perjalanan pulang ke rumah, saya menghubungi pendeta jemaat dan beberapa orang di gereja yang sempat kontak langsung dengan saya, karena sehari sebelum saya melakukan swab, saya sempat mengisi acara lagu-lagu pujian yang ditayangkan secara live streaming oleh Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Maesa Palu. Dan melalui rapat gereja, maka diambil keputusan bahwa gereja akan ditutup sementara. Besoknya, semua keluarga dan teman-teman yang kontak langsung dengan saya melakukan tes swab antigen, seperti suami saya, kakak, adik, dan beberapa teman lainnya. Dan puji Tuhan, hasilnya negatif. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, karena walaupun saya diizinkan untuk terpapar virus yang berbahaya ini, virus yang ditakuti oleh banyak orang, tapi saya tetap dalam keadaan baik-baik saja. Saya tidak merasakan sesak napas, saya tidak demam, ataupun saya tidak memiliki gejala-gejala lain yang ditimbulkan oleh penyakit COVID-19 ini. Saya berterima kasih kepada pendeta, kepada teman-teman gereja, kepada jemaat yang secara bergantian mendoakan saya, memberikan dukungan selama saya isolasi mandiri. Dan setelah hari ke-14, saya melakukan tes swab antigen lagi dan sudah dinyatakan negatif. Mungkin pada saat ini ada teman-teman atau saudara-saudara yang terpapar virus COVID-19, tetap kuat, tetap semangat, tetap kuatkan imun dan iman kita, percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Dia karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit himbauan tentang protokol kesehatan, agar kita tetap menggunakan masker pada saat kita berada dekat dengan orang lain, tetap menjaga jarak,
rajin mencuci tangan, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, dan jangan lupa untuk melakukan vaksinasi. Sayangi diri kita, sayangi orang tua kita, sayangi keluarga kita, sayangi suami kita, sayangi istri kita, sayangi anak-anak, sayangi semua orang yang berada di dekat kita. Dengan cara kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan kuatkan iman dan imun kita. Saya bawa di dalam nama Yesus, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih atas lagu pujian dan juga kesaksian yang telah sama-sama kita dengarkan. Kita kembali lagi dalam sesi doa di mana kita akan kembali mendoakan permintaan doa dari Anda yang telah masuk melalui layanan Hope Channel Indonesia. Anda dapat mengirimkan permintaan doa dan ucapan syukur melalui nomor ataupun sosial media Hope Channel Indonesia yang telah tertera di layar kaca Anda. Kembali lagi saya mengundang Pendeta Martinus Cornelles, MAR, Gembala GEM AHK Jemaat Tatura, Palu. Shalom Pendeta. Shalom, selamat malam. Selamat malam para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati juga Pak Pendeta. Kita akan lanjut kembali permintaan doa yang telah masuk dan untuk memberikan ayat penguatan. Dari Mei di GMHK Pionir Tombatu, saya sekarang stay di Batam dalam keadaan sakit GERD jika penyakit kambuh. Saya sering cemas dan khawatir. Karena posisinya saya jauh dari orang tua, kerinduan saya untuk bertemu dengan keluarga sangat besar. Saya juga mau memperbaiki cara hidup saya karena sudah sekian lama hidup berkompromi dengan dunia. Saya ingin kembali berjalan bersama Tuhan. Mohon doakan pergumulan saya. Dari Bapak Marhum Aritonang, Shalom sahabatku, mohon didoakan rumah saya di Kota Padang, Sidempuan agar cepat terjual. Shalom, selamat malam Hope Channel Indonesia. Tolong doakan kami karena ekonomi kami macet, kios kami terkadang kami tutup. Ini permintaan dari Bapak Terianus Benu dari Kupang, NTT Kabupaten TTS, Kecamatan Boking. Terima kasih atas bantuan doanya. Shalom, selamat malam Hope Channel. Saya Selfie dari Tomohon. Tolong doakan Bapak Heri Mantau yang sedang sakit. Kembali Pak Pendeta, kami persilakan untuk memberikan ayat penguatan. Baik, sahabat-sahabatku, para pemirsa Hope Channel Indonesia, dimanapun Anda berada pada malam hari ini, kembali saya ingin memberikan ayat penguatan. Saya ingin kita membaca Matius pasal 11, ayatnya yang ke-28 sampai ayatnya yang ke-30. Di sini dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, tentunya kita tahu bahwa pergumulan terbesar kita di atas dunia ini adalah maut atau kematian kekal. Tetapi kita berterima kasih karena Yesus telah mati untuk saudara dan saya. Ia telah menjamin hidup kita melalui kematiannya. Dan kita tidak akan perlu merasa takut untuk menghadapi hari-hari yang kita alami di atas dunia ini. Ya, saudara-saudara, ketika saudara dan saya bergumul, mengalami kesusahan, mengalami pergumulan hidup oleh karena mungkin masalah-masalah dalam rumah tangga, ataupun saudara mengalami kesusahan oleh karena sakit, ataupun oleh karena usaha-usaha yang kurang berhasil, itu normal, saudara.
Karena selagi kita masih ada di atas dunia ini, iblis terus bekerja untuk menghalangi Anda dan saya bertemu dengan Tuhan. Tetapi justru kita bersyukur oleh karena ketika kita mengalami pergumulan hidup di atas dunia ini, kita semakin dekat dengan Tuhan. Olehnya itu, saudaraku, mari kita lakukan apa saja yang Tuhan perintahkan. Percayalah kepadanya. Pikulah kuk yang dipasangnya. Tidak usah merasa susah oleh karena Anda mengikuti kebenaran Tuhan. Tetapi ketika kita tetap setia kepada Tuhan, upah yang besar Tuhan akan berikan kepada kita. Yaitu apabila Ia datang pada kali yang kedua, kita akan bersama-sama di sana. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih, Pendeta. Kita lanjut lagi dengan Ibu Teres Desambuari di Manado. Malam ini malam permintaan doa. Tolong doakan keluarga kami, keluarga Mas Desambuari, untuk tetap setia di dalam Tuhan, juga anak-anak kami khususnya Christian Amber dalam studinya supaya boleh berhasil dan lebih mengenal kebenaran. Doakan juga orang tua mantu dari kemonakan saya yang sakit komplikasi, sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Budi Mulia Bitung. Semoga diberikan kesembuhan. Terima kasih. Shalom, selamat malam sahabat tim Doa Hope Channel Indonesia. Mohon untuk dibawa dalam doa suatu kerinduan rumah tangga kami untuk memiliki keturunan, dan hari ini saya berulang tahun. Dari Ellen Liza. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan memberkati. Dari Christian Alexander, tolong saya minta didoakan masalah kerja dan usaha, semoga bisa lancar kembali. Makasih. Dari Cheryl Karnoto, shalom, selamat malam. Ucapan syukur karena pimpinan Tuhan sudah menyertai saya dalam perkuliahan, sehingga saya pada akhirnya boleh ditamatkan. Minta doanya buat saya dalam mencari pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan petunjuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Dari Ellen Viana Wuisan, tolong doakan ipar saya James Tako yang bergumul sakit sudah sekitar 11 bulan ini. Terima kasih, Tuhan berkati kita semua. Dengan Yasinta dari Nias, mohon doanya untuk abang saya Andi Plius Duha karena telah gagal meraih cita-citanya, dan untuk kami juga sekeluarga agar kami tetap sabar dalam menghadapi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Dipersilakan kembali Pak Pendeta untuk memberikan ayat penguatan sekaligus doa untuk setiap permintaan doa yang telah masuk. Baik, para pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun berada, pada malam hari ini saya ingin membacakan ayat yang ada di dalam kitab Amsal pasal 16. Ayat 1 dan ayatnya sampai ayatnya yang ketiga. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Luar biasa, saudara. Ini adalah satu nasihat dari Raja Salomo. Di mana dia mengajak kepada saudara dan saya untuk menyerahkan segala kehidupan kita kepada Tuhan. Ingat, mungkin sesuatu kita pikir itu adalah baik, tapi belum tentu itu benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, rancangan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan bagi kita. Bagi kita yang sementara bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam usaha, bergumul oleh karena sakit, mari kita datang dekat kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percayalah, Tuhan akan menguatkan kita. Salah satu kesembuhan yang tentunya kita harapkan di atas dunia ini adalah kesembuhan rohani. Kiranya
Roh Tuhan akan tetap menyertai Anda dan saya untuk tetap selalu bertumbuh di dalam iman dan semakin setia kepada Tuhan sampai Maranatha. Tuhan berkati. Sekaligus untuk memberikan doa untuk permintaan doa yang telah masuk. Baik, para pemirsa, dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati kita dan mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sekali lagi. Terpujilah Engkau, ya Allah, sebab Engkau adalah penolong kami. Engkau adalah pemelihara kami. Engkau selalu menjaga dan melindungi kami ketika kami berada di dalam kesesakan ataupun berbagai-bagai pergumulan yang kami alami dalam kehidupan ini. Engkau adalah Allah kami yang maha kasih, maha penyayang, panjang sabar. Sekalipun kami berulang-ulang kali melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu, tetapi Engkau adalah Allah kami maha pengampun, yang selalu mau menjauhkan kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Tuhan, saat ini kami mengakui dosa kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Sucikanlah hati kami, ya Tuhan. Dan biarlah setiap doa-doa yang kami layangkan kepadamu boleh berbau harum di hadapanmu. Dan Tuhan akan kembalikan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Tuhan, ada begitu banyak permohonan doa yang sudah dibacakan. Hamba-Mu percaya, Tuhan, Engkau telah mendengarkan semua permohonan-permohonan yang sudah dibacakan tadi. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang saat ini dalam keadaan sakit, lemah tubuh oleh karena penyakit. Bahkan ada di antara mereka yang sudah berbulan-bulan sakit, ya Tuhan. Oh Tuhan, hamba-Mu memohon, kiranya jamahan surga boleh menjadi bagian mereka. Engkau jamah pikiran mereka, Tuhan. Engkau jamah hati mereka. Dan yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan adalah penolong, Tuhan yang memberikan rancangan yang indah bagi kami orang yang berdosa. Dan hamba-Mu percaya, Engkau akan menolong dan menguatkan mereka. Dan jikalau Engkau berkenan, angkatlah sakit dan penyakit mereka dan sembuhkanlah mereka. Namun jika Tuhan punya rencana yang lain bagi mereka, kuatkanlah iman mereka untuk tetap selalu setia dan tetap yakin bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan akan selalu memberikan rancangan yang baik, rancangan yang indah bagi anak-anak-Mu yang saat ini menderita oleh karena sakit. Ada di antara mereka juga, ya Tuhan, yang sementara bergumul untuk sahabat-sahabat mereka, orang tua mereka, orang-orang yang dikasihi mereka, agar mereka boleh mengenal akan kebenaran Tuhan. Hamba-Mu memohon, ya Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan seruan mereka. Jamalah hati mereka, ya Tuhan. Sebab kami yakin bahwa hanya Engkau yang dapat mengubah hati seseorang. Dan buatlah mujizat kepada mereka, sehingga mereka juga boleh mengenal akan kebenaran-Mu. Hamba-Mu percaya, Tuhan, mereka semua rindu apabila Engkau datang pada kali yang kedua. Kami semua boleh berada di dalam kerajaan-Mu. Ada sahabat-sahabat kami juga yang sementara Tuhan bergumul oleh karena pekerjaan, bergumul oleh karena perkuliahan, bergumul setelah ia ditamatkan, saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Ada di antara juga mereka yang sementara bergumul dalam pengurusan tanah gereja. Ada yang juga sementara bergumul yang ingin menikah, ya Tuhan. Namun ia mempunyai masalah, tetapi ia tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada dan tetap menolong mereka. Lalu kemudian ada di antara mereka, Tuhan, yang sementara bergumul oleh karena anak-anak mereka yang tidak takut akan Tuhan. Ia rindu, Tuhan, supaya anak-anak mereka takut akan Tuhan. Dan ada di antara mereka juga, ya Tuhan, yang sementara bergumul
oleh karena rencana-rencana mereka di dalam pelayanan-pelayanan mereka di rumah sakit, dan juga ada yang sementara bergumul karena di dalam perjalanan. Tuhan, hamba-Mu memohon, biarlah setiap apa yang mereka gumuli, Tuhan akan berkati mereka. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Sehingga mereka boleh sanggup melewati pergumulan itu. Dan mereka tetap selalu yakin bahwa Tuhan selalu ada, Tuhan selalu menjaga, dan Tuhan selalu membimbing mereka. Tuhan ada di antara mereka juga yang rindu agar supaya kehidupannya lebih dekat lagi dengan Tuhan. Ada yang sementara bergumul untuk menjual tanah mereka, ya Tuhan. Ada di antara mereka juga yang sementara bergumul oleh karena usahanya lagi bermasalah, mungkin oleh karena pandemi COVID-19 ini. Lalu kemudian ada di antara mereka juga, ya Tuhan, yang sementara bergumul untuk mendapatkan keturunan. Tuhan, hamba-Mu serahkan mereka semuanya ke dalam tangan-Mu. Dan hamba-Mu percaya, Tuhan, bahwa melalui ayat-ayat kekuatan yang telah kami dengarkan pada malam hari ini, yang akan menguatkan hati kami dan meyakinkan kepada kami bahwa apapun yang menjadi pergumulan hidup kami, Tuhan akan menolong, Tuhan akan membuka jalan, dan Tuhan akan memberikan yang terbaik. Dan pada malam hari ini juga, Tuhan, hamba-Mu berdoa khusus kepada Ibu Jane Inkriwa, Ibu Bernard Dereta Hubaluyan, dan Ibu Grace Tambi, yang telah membagi berkat-Mu, Tuhan, melalui kesaksian hidup mereka. Dan hamba-Mu percaya, Tuhan, Engkau akan tetap memberkati keluarga-keluarga mereka. Para ibu-ibu ini, Tuhan, akan pakai mereka menjadi alat-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan-Mu di muka bumi ini. Bahkan juga untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dan biarlah, Tuhan, Engkau akan tambah-tambahkan berkat-Mu kepada mereka. Dan biarlah, Tuhan, Engkau akan berikan tanggung jawab yang lebih besar lagi untuk pekerjaan-Mu dalam menyelesaikan misi-Mu di atas dunia ini, dan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada-Mu, bahkan di dalam pekabaran tiga malaikat. Hamba-Mu juga berdoa, Tuhan, untuk Hope Channel. Terima kasih, Tuhan, oleh karena melalui media ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, kepada para pemirsa yang menjangkau akan siaran ini. Tuhan, kiranya Engkau berkati Direktur Hope Channel Indonesia, kru, dan semua pegawai yang terlibat di dalam menyukseskan media ini. Tuhan akan memberkati, dan biarlah, Tuhan, melalui media ini akan benar-benar boleh menjadi berkat di dalam pekerjaan Tuhan untuk mewartakan kabar baik penyelamatan jiwa-jiwa, dan banyak jiwa-jiwa dipersiapkan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Tuhan, pada malam hari ini juga hamba-Mu berdoa untuk firman-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu, Pendeta. Tuhan, kiranya Engkau berkati, berikan akal budi hikmat dari sorga, sehingga firman-Mu yang akan disampaikan sebentar akan menguatkan kami dan membawa kami hidup lebih dekat dengan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah mendengarkan seruan kami. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau sudah mempertemukan kami melalui media ini. Bahkan ada juga di antara mereka bersyukur, sahabat-sahabat kami, oleh karena Tuhan telah tambahkan umur mereka. Biarlah juga, Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah mendengarkan seruan kami. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni kami orang berdosa. Dan terima kasih, ya Tuhan, karena Engkau sudah menjamin kehidupan kami. Karena kami bawa doa ini hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih banyak Pendeta Cornelis karena sudah membagikan ayat penguatan yang dapat menguatkan iman kami serta doa. Kiranya Tuhan selalu memberkati Pendeta, dan kiranya Pendeta mendapatkan kekuatan dan kesehatan selalu.
Terima kasih banyak pendeta, Tuhan berkati. Baik, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Franklin Satori. Beliau adalah Gembala GMAHK Jemaat Dharma Husada Indah Surabaya dengan judul Merasa Lapar. Tetapi sebelumnya, marilah kita mendengarkan lagu pujian berikut ini. Kasih Tuhan yang besar dalam hidupku, kuasa kemurahannya menuntunku, dipegangnya tanganku bila ku jatuh, kasihnya menghibur jiwa yang penat. Suara Yesus yang Shalom saudara-saudara yang kasih Tuhan. Saya menyapa saudara pemirsa Hope Channel Indonesia. Kita bersyukur kita boleh kembali bertemu untuk merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Saya Pendeta Franklin Satori sangat senang sekali boleh membagikan firman Tuhan dengan kita semua. Namun sebelum kita mempelajari firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengundang kita untuk tunduk kepala dan satu dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan bagi kami. Berkatilah kami ya Bapa, sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan pada saat ini. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, judul firman Tuhan yang saya mau bawakan malam hari ini adalah Merasa Lapar. Bagi kebanyakan orang, tentu merasa lapar itu adalah hal yang tidak diinginkan. Tetapi bagi sebagian orang, mungkin khususnya ibu-ibu, merasa lapar adalah hal yang ia senangi. Karena dia rupanya sedang diet. Ada satu penyakit yang disebutkan dengan nama anoreksia nervosa. Saya bacakan, dituliskan demikian. Anoreksia nervosa
yang juga disebut aneroksia adalah gangguan makan yang berpotensi mengancam jiwa yang ditandai dengan kelaparan diri dan penurunan berat badan yang berlebihan. Gangguan ini didiagnosis ketika seseorang memiliki berat badan sedikitnya 15% kurang dari berat badan normal. Dan orang yang menderita penyakit ini biasanya dimulaikan dengan ingin diet. Dan mereka senang kalau tubuh mereka merasa lapar. Namun saudara-saudara, tentu saya tidak membahas mengenai kesehatan dalam hal ini. Saya ingin berbagi kepada kita dengan catatan Alkitab yang dituliskan oleh Dr. Lukas dalam kitab Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Judul perikop ini saudara-saudara tentu sudah tahu. Kita sudah biasa mempelajarinya. Itu adalah pencobaan di padang gurun. Menurut catatan Lukas, Yesus dicobai 3 kali. Yang pertama adalah batu menjadi roti. Yang kedua adalah ditunjukkan setiap keindahan alam kepada Yesus dan iblis yang menyeru menjadi malaikat terang itu meminta Yesus untuk menyembahnya. Dan yang ketiga, saudara-saudara juga sudah tahu, menurut catatan Lukas adalah Yesus diminta untuk menjatuhkan diri dari bumbungan bait suci yang tinggi. Namun saudara-saudara, yang menarik dari ketiga hal yang dicobakan kepada Yesus ini adalah something yang mungkin kita miss membacanya. Lukas adalah seorang dokter. Tentu ia mengetahui kesehatan dengan lebih baik dari beberapa penulis Alkitab yang lainnya. Coba kita perhatikan sedikit permulaan Lukas 4 ayat 1 sampai 13. Mari kita buka Alkitab kita, Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan perlahan, dituliskan demikian. Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Perhatikan baik-baik saudara-saudara, sebelum kita dapat mengerti akan maksud dari pencobaan iblis ini 3 kali kepada Yesus. Saya tahu saudara-saudara sudah sering mendengarkan khotbah ini, cerita mengenai Yesus dicobai 3 kali. Namun mari kita sedikit lagi melihat Lukas 4 ayat 1 sampai 2. Pendahuluan yang ditulis oleh seorang dokter yang mengetahui masalah kesehatan tentunya. Perhatikan baik-baik. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan. Lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa. Dan sesudah waktu itu, perhatikan. Dan sesudah waktu itu, apa Alkitab tuliskan? Ia lapar. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mungkin saudara berpikir, ya jelaslah pendeta, setelah 40 hari, 40 malam tidak makan, Yesus pasti lapar. Namun saudara-saudara, setiap kalimat, setiap kata yang ada di Alkitab, kalau kita dalami maknanya sedalam-dalamnya, maka ada sesuatu yang dapat kita pelajari. Dalam hal ini, sebelum Yesus dicobai 3 kali oleh iblis, Lukas tuliskan, ia lapar. Kita bersyukur sebagai anggota gereja Masyarakat hari ke-7, kita punya tulisan Roh Nubuat, tulisan Nyonya White. Dan saudara tahu apa komentar Nyonya White mengenai keadaan Yesus waktu ia lapar? Saya bacakan kembali. Tulisan Nyonya White dari letter 159 tahun 1903. Dituliskan demikian. Ia, Yesus, melihat dirinya menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang putus asa, menyemangati orang yang putus asa, dan memberitakan Injil kepada orang miskin, melakukan pekerjaan yang telah digariskan Allah baginya, dan dia tidak menyadari rasa lapar sampai, ya,
Perhatikan yang nyawa dikatakan, ia tidak menyadari rasa lapar. Kenapa? Karena ia sedang ditunjukkan pelayanan yang harus ia lakukan. Ia sedang melihat dirinya menyembuhkan orang sakit, menghibur orang yang putus asa, menyemangati mereka yang putus asa, memberitakan Injil kepada orang-orang miskin ataupun kepada siapapun saja. Ia sedang melihat pekerjaannya. Ia sedang merenungkan untuk melakukan pekerjaan besar ketika dia ada di atas dunia ini. Apa itu? Melayani. Dan ia lupa dalam wujud manusia. Ia tidak sadar bahwa ia mulai rasa lapar. Sampai 40 hari, 40 malam itu. Saya lanjutkan. Sampai 40 hari puasanya berakhir. Penglihatan itu berlalu. Dan kemudian dengan keinginan yang kuat saudara-saudara, sifat manusia Kristus meminta makan. Sifat manusia Kristus meminta makan. Saya tidak membahas bahwa Yesus adalah manusia ilahi dan manusia jasmani, Tuhan dan juga manusia. Namun saudara-saudara, Roh Nubuat katakan sifat manusianya merasa lapar. Ia ingin makan. Nyonya White tuliskan dengan demikian. Saya bacakan perlahan. Sekarang, ketika Yesus lapar. Sekarang, Roh Nubuat katakan, adalah kesempatan setan untuk melancarkan serangannya. Dia memutuskan untuk tampil sebagai salah satu malaikat terang yang telah menampakkan diri kepada Kristus dalam penglihatannya. Sekarang saudara-saudara, ketika kita membaca Lukas 4 ayat 1 sampai 13 dengan melihat tulisan Roh Nubuat, sekarang itu menjadi terang benderang kepada kita. Kenapa ujian pertama adalah mengubah roti? Salah ya, bukan mengubah roti, mengubah apa saudara? Mengubah batu menjadi roti. Kenapa? Karena Yesus sedang mendapatkan satu penglihatan besar, ditunjukkan pekerjaannya. Namun sifat kemanusiaannya muncul di akhir 40 hari, ia lapar. Dan setan menyahru menjadi malaikat terang. Malaikat yang ada dalam penglihatannya itu. Lalu mengatakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Apa jawaban Yesus? Kita tahu bersama jawaban Yesus. Dia katakan, ada tertulis, Lukas 4 ayat 4. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Sekarang kita mengetahui saudara-saudara, berhati-hati dengan rasa lapar. Karena rasa lapar itu digunakan oleh iblis sebagai kesempatan untuk menjatuhkan Yesus. Sementara Yesus melihat kepada pekerjaannya yang agung, sifat manusianya datang, rasa lapar. Dan iblis mengetahui inilah kesempatan. Iblis mengetahui ini kesempatan. Dia lapar. Kemanusiaannya lapar. Iblis katakan, ubahlah batu ini menjadi roti. Untuk memuaskan lapar duniawi. Untuk memuaskan lapar jasmani. Tapi Tuhan katakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita juga seringkali merasa lapar. Bukan hanya lapar secara jasmani, bukan hanya lapar perut, tapi seringkali kita lapar akan kedudukan, kita lapar untuk dapatkan pujian, kita lapar untuk menjadi orang ternama, kita lapar untuk posisi jabatan tertentu, kita lapar. Dan itu manusiawi saudara-saudara. Sangat manusiawi. Namun Yesus menunjukkan hari ini kepada kita. Kita tidak harus memenuhi rasa lapar duniawi kita. Kita tidak harus mengikuti rasa lapar yang terjadi dalam diri kita. Sangat manusiawi saudara-saudara. Ketika ada seseorang ingin posisinya naik. Sangat manusiawi. Karena kita sudah dilatih dari kecil, bukan? Naik kelas 1, kelas 2, kelas 3, 1 SMP, 2 SMP, SMA, S1, S2.
secara tidak sadar, saudara-saudara, itu sudah ada di alam bawah sadar kita. Kita dididik untuk lebih dan lebih. Dan itu manusiawi kita, umat berdosa. Ingin selalu lebih. Posisi yang lebih, kedudukan yang lebih, pujian. Menjadi orang ternama. Tapi saya mau katakan, kita tidak harus memenuhi perasaan duniawi itu. Melalui tulisannya nyawa kita ditunjukkan, Yesus juga mengetahui sebagai manusia lapar. Namun ia katakan, manusia tidak hidup dari roti saja. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, itulah sebabnya Matius 5 ayat 6 mengatakan, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Gantinya kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Seringkali kita lapar akan keduniawian. Kita lapar akan pujian. Kita lapar akan kedudukan. Kita lapar untuk menjadi orang nomor satu. Seharusnya kita harus lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Seperti yang ditunjukkan oleh Yesus juga. Kita tahu bersama dalam catatan Alkitab. Cobaan kedua yang diberikan oleh iblis untuk menyembahnya. Menyembah iblis yang sudah berubah menjadi malaikat terang. Ditunjukkan seluruh kehebatan dunia ini. Tapi Yesus kembali tulis, katakan. Lukas 4 ayat 8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Bahkan ketika iblis membawa dia kepada bumbungan bait suci yang tinggi, jatuhkan dirimu, bukankah juga ada tertulis bahwa kamu kakimu pun tidak akan terantuk karena malaikat akan datang menolongmu. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada firman, Lukas 4 ayat 12, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pada malam hari ini, ketika kita merenungkan firman Tuhan ini, berhati-hati dengan rasa lapar. Lukas memulaikan dengan satu kalimat singkat sebelum menjabarkan peristiwa pencobaan itu. Yesus merasa lapar. Sebagai manusia, ia merasa lapar. Namun ditunjukkan kepada kita, Yesus yang juga adalah manusia, tidak mengikuti rasa lapar itu. Ia menunjukkan bagaimana kita harus hidup. Kita harus lapar dan haus akan kebenaran. Sehingga ketika pencobaan-pencobaan itu datang, Yesus mengatakan, ada tertulis. Ada tertulis, ada tertulis, ada firman Tuhan, ada firman Tuhan. Bayangkan saudara-saudara, Yesus sedang menerima penglihatan, menerima ditunjukkan instruksi apa yang harus ia lakukan ketika di atas dunia ini. Iblis datang, dia lagi lapar secara manusia. Ubah yuk ini batu jadi apa? Roti. Tapi ia katakan, no, manusia tidak hanya hidup oleh makanan. Tapi oleh firman Tuhan. Ditunjukkan kepadanya kehebatan dunia. Gemerlap dunia yang indah. Asal engkau mau menyembah kepada iblis. Tetapi Yesus katakan kita harus menyembah kepada Tuhan. Dicobai, jatuhkan dirimu ke bait suci. Bukankah engkau akan dilindungi oleh malaikat. Yesus katakan ada tertulis. Jangan mencobai Tuhan Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau engkau lapar secara duniawi, sebagai manusia kita tentu suka dipuji. Siapa yang tidak suka dipuji? Kita suka satu kedudukan. Siapa yang tidak suka kedudukan yang enak, saudara-saudara? Posisi nomor satu, siapa tidak mau? Semua orang mau. Tapi saya mau katakan, kita tidak harus memenuhi rasa lapar duniawi kita. Tapi gantinya memenuhi rasa lapar duniawi itu, isilah untuk menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak harus mencobai Tuhan. Sudah tahu salah? Coba-coba dulu. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tuhan katakan,
Jangan cobai Tuhan Allahmu. Kalau engkau sudah tahu kebenaran, ada pencobaan di kantormu, di rumah tanggamu, jangan coba-coba. Sudah tahu itu salah, jangan coba-coba. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, tentu kita rindu untuk memiliki berkat-berkat rohani. Berkat-berkat jasmani, kita rindu punya rumah yang bagus, tidur di rumah yang enak, punya kendaraan yang bagus. Tapi saudara-saudara, dapatkanlah itu dengan mengutamakan Tuhan. Dapatkanlah itu dengan cara yang benar. Iblis katakan, nih kehebatan dunia, kamu sembah aku. Kita harus menyembah kepada Tuhan saja, saudara-saudara. Menyembah kepada Tuhan saja. Hati-hati dengan rasa lapar duniawi. Kita tidak harus memenuhi rasa lapar dunia kita. Tapi biarlah kita selalu lapar dan haus akan kebenaran firman. Kiranya Tuhan memberkati dengan firman Tuhan ini. Kita selalu diingatkan untuk menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, untuk menutup acara Rabu malam kita pada malam hari ini, kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 427. Lagu Sion nomor 427. Baik, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita tunduk kepala dan satu di dalam doa. Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih untuk mengingatkan kami bahwa sebagai manusia, kami seringkali merasa lapar akan hal-hal duniawi. Tetapi hari ini kami diingatkan bahwa kami tidak harus memenuhi rasa lapar duniawi kami. Tapi gantinya merasakan lapar duniawi, kami menjadi orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ya Tuhan, biarlah berkat-berkat-Mu dicurahkan kepada kami semua. Dicurahkan kepada seluruh pemirsa Hope Channel hari ini. Sehingga kami boleh merasakan
bahwa Tuhan selalu hadir dan selalu mengenyangkan kami dengan hal-hal yang jauh lebih baik daripada yang dapat kami pikirkan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Besertalah dengan kami semua, besertalah dengan para pemirsa. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Demikianlah acara Mari Berdoa spesial ibadah Rabu malam. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan Hope Channel Indonesia dan telah setia berbakti bersama kami pada malam hari ini. Terima kasih banyak juga kami sampaikan kepada seluruh kesaksian, ucapan syukur dan permintaan doa yang telah masuk ke layanan doa kami. Saudara-saudara, jangan khawatir, permintaan doa yang belum sempat dibacakan pada sesi doa tetap akan kami doakan setiap harinya. Karena sahabat doa Hope Channel terbuka untuk mendoakan permintaan doa Anda dimanapun Anda berada. Kami juga kembali mengingatkan kepada saudara sekalian bahwa kini Hope Channel Indonesia dapat ditonton melalui website hopechannel.id atau bisa juga mendownload aplikasi Hope Channel di Play Store dan App Store dan nikmati layanan Hope Channel Live 24 jam. Saya rindu untuk membagikan kutipan dari buku Kebahagiaan Sejati halaman 87. Doa adalah membuka hati kita kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Akhir kata, saya Queensly Brittany beserta seluruh partisipan bertugas hari ini mengucapkan selamat malam, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati.